السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبيين والروحانيين والصديقين والشهداء والصالحين وإلى أرواح آل كل وأصحاب كل منهم وإلى روح أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء وماتنا سلا بينهما إلى يوم الدين ثم إلى أرواح سادتنا وموالينا. وائمتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى ارواح بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين بإحسان الى يوم الدين شيء لله لوم الفاتحة. ثم الى ارواح الائمة المجتهدين ومقلديهم في الدين وإلى أرواح العلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر سادتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمة من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنقصة بندية وجميع أهل الترك خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ ساري السقطي وسيد الشيخ مأروف الكرخي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن البصري wa Sayyid alimam Al-Imam Ja'far Al-Sadiq, wa Sayyid Syah Abi Yazid Al-Bustami, Al wa Sayyid Syah Yusuf Al-Hamdani, wa Sayyid Muhammad Bahaidin An-Naksabandi, wa ila hadratul Imam Ar-Rabbani, Kiai Haji Muhammad Asrar Ishaqi, wa Kiai Usman Al-Ishaqi, wa Kiai Haji Muhammad Syafi'i, wa usulihim, wa furu'ihim, wa ahli silsilatihim, والآخذين عنهم شيء لله لوم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سيدنا وحبيبنا. wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Para pemirsa di mana saja yang berbahagia Firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ya ayuhal-ladhina amanu, kutiba alaikumus siyam, kama kutiba ala min qablikum, la'allakum tattaqun. Ya ayuhal-ladhina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum atas kalian. Asyam berpuasa di dalam bulan suci Ramadhan. Kama kutiba min qablikum sebagaimana kewajiban puasa ini diwajibkan atas umat sebelum kamu. Kenapa kita puasa? Langsung Allah menjelaskan di akhir ayat ini la'allakum tattaqun. La'allakum supaya kalian tattaqun bisa termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya puasa adalah Allah sengaja mewajibkan kepada umat Muhammad, umat manusia mulai daripada umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa dan umat Muhammad la'allakum tattaqun agar kalian bisa bertakwa kepada Allah. Apa hakikat takwa? Secara bahasa, secara istilah, secara terminologi takwa itu imtizal. Kalau etimologinya takwa itu takut. Artinya takut siksaan Allah. Tapi menurut istilah secara terminologi takwa ini imtisalul ama awamir. Seperti apa yang dikatakan Imam Suyuti di dalam kitab Tafsir Al Jalalain, takwa itu imtisalul awamir. Wajtina bun melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Nah siapa mereka? Surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5 menjelaskan dengan jelas sejelas-jelasnya Zalikal kitabul la raiba fi hudallil muttaqin Zalikal kitabu Al-Qur'an itu zalikal kitabu pakai zalika pakai isim isyarah, pakai demonstratif pronoun dalam bahasa Inggrisnya. Kata pakai pakai kata tunjuk dalam bahasa Indonesianya. Zalika Alkitab. Kitab itu artinya kitab Al-Qur'an karena itu ya isim ma'rifat Alkitab definite article not indefinite article ya. Kitab itu itu Al-Quran itu la roi, bafi. Tidak ada keraguan akan kebenaran Al-Quran, isi Al-Quran. Sehingga orientalis barat Thomas Carlyle mengatakan. The holy Al-Quran is the first energy. Kata Thomas Carlyle. Al-Qur'an itu the vast energy energy yang luar biasa. Itu orang Kristen orientalis mengakui kehebatan Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an sendiri mengatakan la Lain dengan kitab-kitab lain yang dikarang, kalimatnya yang dikarang. Kalau di dalam Injil dikarang kitab Matius Namanya Injil Karangan Matius Injil Karangan Lukas Injil Karangan Yohanes Injil Karangan Markus Dan antara ayat satu dengan lainnya Sering paradok Ini Al-Quran dengan tegas Allah mengatakan La raibafi. Dalam ayat lain Inna nahnu nazzalna Wa inna lahu lahafidhun sejunya aku turunkan aku arkuan dan keorsinilan Al-Quran kebenaran Al-Quran terjaga sampai kiamat saya yang menjaga wa inna lahafizun kata Allah kemudian ayat selanjutnya hudalil mutakin Al-Quran ini menjadi way of life menjadi guidance menjadi petunjuk hudan untuk siapa muttaqin. Korelasi ayat ini dengan surat Al-Baqarah 185, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min kablikum, la la'allakum tattakun. Manil muttaqin? Siapa orang-orang yang takwa? Dijawab sendiri oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah mereka muttaqin itu alladzina yu'minun. Mereka orang-orang yang beriman. Apa iman itu? Iman itu keyakinan, believing. Iman itu iqrarum bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa 'amalun bil jawarih. Kalau takwa imtithalul awamir wajtinabun maasi. Kalau takwa itu kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Tafsir Jalanan nuruti perintah melaksanakan perintah menjauhi wajtina bin nawahi ayil maasi dan menjauhi semua larangan-larangan Allah tapi kalau iman, iman itu ikrarun bil lisan. cangkeming ngomong. Lisanya mengatakan, lisanya mengucapkan. Wa tasdiqan bil kalbi. Hatinya membenarkan. Tujuk Cangkeming si ngomong. Tapi saat ini Cangkeming ngomong, hati ini benderno. Hatinya mengucapkan hatinya membenarkan, mulutnya mengucapkan. Mulutnya mengucapkan, hatinya membenarkan. Namanya tasdik. Makanya orang yang beriman, believers, mukminun itu adalah siddiqin. Orang-orang yang membenarkan. Wa amalun bil Dan melaksanakan dengan anggota tubuhnya. Mulutnya mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Hatinya mengatakan Membenarkan Tidak ada Tuhan yang pantas disembah Kecuali Allah Badannya badannya melaksanakan Karena sudah mengatakan dalam hati Karena sudah mantap di dalam hati imannya Dia sholat Jadi sholat ini merupakan Motor penggerak Orang menjadi sholat, motor penggerak. Orang menjadi zakat, motor penggerak. Orang menjadi haji, gak mungkin. Orang haji, tapi ndak ada imannya. Lah apa gua duwe akeh, sampai tutup Mekah. Dia pasti begitu karena ada imannya. Berapa berapa ratus juta pun yang aku bayarkan untuk ongkos haji. Yang penting saya bisa tawajuh saya bisa wukuf di Arafah. Ini iman, gerakan iman, motivasi iman. Motor penggeraknya adalah iman. Tanpa iman, tanpa ikrarun bil lisan, wa bil kalbi, wa amalun bil jawarik. Dia tidak akan sodako. Kendengah gua gua duit, kendengah jungkar jungkir sholat raweh. Karena ada motivasi iman. Makanya iman ini jadi totoan, jadi taruhan. iman. Akan dikeluarkan dari neraka orang hatinya masih ada setitik dari iman. Alladzina yu'minun bil termasuk iman dengan adanya yang gaib. Apa yang gaib? adalah setelah kita mati iman annal jannata hakun wa ala mungkarin wa nakirin hakun wa naro hakun wa anna hakun semua adalah benar bukan bohong saya yakin ada surga saya yakin ada neraka saya yakin kalau saya mati pasti didatangi dua malaikat wa al mayitu fil qabri atahu malakani aswadani azraqal ainaini sautuhuma karra'di wa absaruhuma kalbarqil khatif ketika orang diletakkan di kuburan ketika orang meninggal dunia dan jasadnya dimasukkan kuburan kemudian dikubur dan yang mengubur ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Ja'al malakani datanglah malaikat, dua malaikat mungkar nakir. Sebelum malaikat mungkar nakir diceritakan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar fi Dzikril Jannah wan Ketika mayit diletakkan di dalam kubur sebelum ada malaikat mungkar nakir datang. Ada dua malaikat uh, sebelum sebelum dia menjawab pertanyaan-pertanyaan. Datang dua malaikat mungkar Nakir, aswadani, azraqal ainaini. Malaikat yang mengerikan rupanya, azraqal ainaini, biru kedua matanya. Sautuhuma karraqi, menggelegar suaranya seperti Uh, seperti kilat menyambar. Kalbar Fayaji uming kibali roksihi. Kemudian dua malaikat mungkar nakir ini mendatangi dari arah kepala. Kemudian mau pegang kepala si mayit ini. Fatakulus Eh ternyata amal yang berupa sholat. Dia keluar dan mencegah malaikat mungkar nakir ini. La tak kibalina. Ay, malaikat mungkar nakir. Jangan kamu datang lewat kepala si mayit ini. Man anta siapa kamu? Anas sholat. Saya adalah sholat. Saya adalah pahala sholat. Saya adalah pahala taraweh di dalam bulan suci Ramadan. Fayaji'u min qibali Kenapa kamu mencegah saya? Kenapa kamu menyetop saya? Qif, qif, qif. Farubba salatin fil laili wan nahari min hadhihi al Tahukah kamu kenapa dia salat? Dia salat fardu setiap hari masih ditambah salat duha. Masih bangun malam namanya salat tahajud dan salat tasbih. Ramadan masih sholat taraweh. Kenapa dia melaksanakan itu? Hadaran <tuh> min <-tuh> Takut dia kalau ketemu kamu nanti pertanyaan kamu tidak menjawab. Oke okay lah kalau begitu. Kemudian pindah ke arah yang paling bawah. Fayaji uming kibali ricilaihi. Dia datang menghampiri akan datang lewat kakinya. Tapi fatakulul jamaah amal jamaah keluar la tak min kibalina fa innahu yamshibina ilal jamaati hadaran min hadi hilma wadi Hai malaikat mungkar nakir, jangan kau datang lewat kaki. Tahukah kaki ini? Kaki ini setiap hari berangkat jamaah. Kenapa dilakukan? Hadaran min hadhil mawadi. Takut kalau masuk kuburan, kamu tanya tidak bisa jawab. Fayaji uming kebali batulihi. Kemudian dia langsung ke arah perutnya. Perut mengatakan, La tak tiaming kebali. Man anta siapa kamu? Anas saum. Saya adalah puasa. Kata amal puasa. Kenapa kamu mencegah saya, menyetop saya? Fa'innahu yaju'wayaktosh hadaran min hadhil mawadi. Dia takut, dia puasa, lapar, dahaga, tidak makan. Al imsak anjami ilmu muftirat. Al imsak anil akli wasyur syurbi wal jima. Hadaran min hadhil mawadi. Dia tidak makan seharian satu bulan di dalam bulan Ramadan. Hadaran min hadhil mawadi. Takut. Kalau tamu tanya tidak bisa menjawab. Kemudian siruh ini bangkit. Mayit ini bangkit. Madad turidani mingni. Hai malaikat mungkar nakir apa yang kamu kehendaki kepada saya? Hai mungkar nakir, sebetulnya saya mau menarap kamu. Saya mau menanyai kamu, man robuka, wa man nabiyuka wa man ikhwanuka wa ma tapi ini amal-amal kamu semua pada muncul Mencegah saya, mencetop saya Iya tapi apa mau kamu? Maksud saya mau mananya kamu Udahlah saya us tidak usah tanya Uridu tauhid Allah. Simple saja Uridu tauhid Allah. Saya kepingin engkau mengatakan Kalimatut tauhid La ilaha illallah karena kalimat ini bisa diucapkan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah la ilaha ha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini mutakin la alakum hubungannya puasa dengan ketakwaan nah ini tujuan utama destination of the fasting takwa tujuan utama memang takwa Hakar percaya yuk minu nabil ghaibi biar mantap hatinya. Dia percaya adanya surga, dia percaya adanya neraka, dia percaya adanya sualu mungkarin wanakirin. Kemudian tanya lagi kedua malat ini, mada takulu fi rajul. Roh Muhammad ditatangkan di pinggirnya, di hadapannya ada Muhammad. Apa yang kamu katakan kepada orang ini, yaitu Nabi Muhammad, langsung menjawab, wa ashadu anna Muhammad dar Rasulullah. Ista mukminan wa mutta mukminan. mukminan kamu hidup dalam keadaan mukmin wa mukminan dan kamu mati pun iman tetap kamu bawa. Di sini bahwa orang yang membawa iman tidak akan bisa masuk neraka. Di sini orang yang berpuasa mansoma bona imanan Berangkatnya iman Motivasinya iman Motor penggeraknya iman Barang siapa yang puasa Digerakkan dengan energi imannya Digerakkan dengan energi ihtisaban lillah Kharaja min Kayau waladat u'ummu maka dosa-dosanya akan habis, akan hilang, akan sirna karena per berangkatnya dari iman hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi kemudian ayat selanjutnya wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun iman ini bisa menggerakkan wa yuqi wa yuqimunas salat mereka menjalankan sholat mereka sholat mendirikan sholat as-sholatu aimaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin din Waman tarakaha faqad hadamaddin sholat makanya ketika ketika kiamat nanti ada binatang besar sebangsa kala jengking muncul dari api neraka yakhruju min jahannam Ismuhu Haris, binatang besar ini namanya Haris. Tuluhuma bainas sama Iwal Ardi. Panjangnya antara langit dan bumi. Warthuma, bainal masyrik wal maghrib. Lebarnya antara arah, masyrik dan maghrib muncul dari neraka jahanam. Kemudian malaikat Jibril maka mengatakan, "Mata turidu ya Haris." Eh Haris, kan kok metu tekan roko katilah katila pokon Mau apa Haris, Haris Hai kala jengking raksasa Apa jawab Haris kala jengking raksasa ini Uri duham satana farin Jibril, aku keluar dari neraka jahanam. Aku akan memangsa, aku akan menyiksa lima manusia. Siapa dia? Tariqus sholat, orang yang tidak sholat. Ketika maghrib tiba, dia tidak lekas-lekas masuk masjid, sholat berjamaah. Ketika Isak masuk, dia tidak lekas-lekas wudhu. Ketika subuh masuk, dia tertidur pulas. Ketika zuhur masuk, dia istirahat. Ketika asar masuk, dia lagi asyik lihat televisi. Ketika Isya masuk, dia asyik lihat ikatan cinta lagi asyik lihat sinetron semuanya ditinggal ini nanti jadi makanan kharis tarikus sholah yang kedua mani uzaka wa mimma razaqnahum yunfikun padahal karakter orang-orang yang takwa mau berzakat karakter orang-orang yang bertakwa sholah, dia tinggalkan semua ini yang jadi makanan khair sudah tidak sholat medit bisa kuci-kuci hutahe ziliti metu dia tidak sholat tidak zakat tidak iman adanya neraka dan surga yang nomor tiga khatiur rahim orang yang me, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Yang ketiga, idza sami adzan la yaji ilal jamaah. Ayo ini. Ketika mendengar suara adzan, dia tidak lekas-lekas masuk masjid berjamaah. Ini jadi makanan haris nanti. Ada lima orang. Inilah hadirin mustamiin para pemirsa yang berbahagia. Karakter orang-orang yang bertakwa yang ditulis di dalam surat Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an. Kemudian bima unzila wama unzila Mereka yang iman dengan Al-Qur'an, mereka yang beriman dengan kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Injil, Zabur, Taurat semua diimani. Wabil akhiratihum yuqinun dan mereka pun dengan akhirat meyakinkan. Jadi yakin mantap. Inilah para pemirsa yang berbahagia beberapa poin tentang puasa dan hubungannya dengan ketakwaan. Mudah-mudahan kita ja'alan Allah wa iyyakum minal muttaqin alfaizin faizin wa adkhalana fi zumr fi zumrati aminin. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqul yahtadil mutadun wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka. وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بارك الله ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وقل ربي اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين أقول قولي هذا فأستغفر لي ولكم Wali muslimin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh